Antara fokus negeri di bawah bayu, gangguan bekalan air perlu dikurangkan demi keselesaan rakyat. Terus saja bersama Inisia Daulus di Kota Kinabalu. Anne, silakan. Ya, Azam. Kaki tangan Jabatan Air Negeri Sabah diingatkan semula agar berusaha meminimalkan gangguan bekalan air di negeri ini sebagai tanggungjawab menjaga utiliti asas penduduk. Mereka juga seharusnya perlu lebih fokus terhadap kerja-kerja pembaikan paip daripada diganggu atau pecah kerana situasi berkenaan sekaligus menjadi puncak kerugian besar kepada negeri akibat kehilangan hasil. Saya sering mengingatkan Jabatan Air Negeri Sabah untuk memastikan bahawa gangguan bekalan air ini dapat diminimalkan, terutama di bulan Ramadan ini, kerana orang-orang Islam dan juga masyarakat keseluruhannya sedang memerlukan air untuk aktiviti-aktiviti seharian. Beliau berkata demikian semasa ditemui di Kota Kinabalu. Menurutnya, setakat ini tindakan jangka pendek Jabatan Air Negeri Sabah adalah menggunakan perkhidmatan penghantaran lori tangki air ke lokasi yang terjejas, antaranya menggatal dan sepanggar bagi penyaluran bekalan air yang terputus. Datuk Insinyur Syahelmi yang juga Menteri Kerja Raya turut mengajak masyarakat setempat agar segera melaporkan kepada Jabatan Air sekiranya mengetahui sebarang salah laku khususnya berkaitan kerja-kerja penyambungan air secara haram. Raja Muda Perlis Brigadier Jeneral Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail berkenan mencemarduli bagi menyerahkan sumbangan Ramadan kepada hampir 200 asnaf terdiri anak yatim, balu dan ibu tunggal di Sandakan. Sumbangan sempena program Semarak Ramadan bersama Pertubuhan Islam Seluruh Sabah usia ini turut diisi dengan majlis berbuka puasa dan solat berjemaah Maghrib, Isyak dan Tarawih. Terdahulu, Baginda bertitah bahawa eksersais Perbah iaitu singkatan Perlis Sabah yang tertunda sejak 2 tahun lalu akibat COVID-19 kembali semula khusus menyantuni masyarakat selain meninjau pasukan keselamatan di negeri ini. Jelas Tuanku, suasana hidup harmoni dengan toleransi tanpa meminggirkan latar belakang etnik dan agama menjadi tonggak dalam Islam sekaligus kunci utama perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Mengiringi lawatan tersebut, Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli, Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam Haji Ahmad serta pegawai kerajaan negeri dan persekutuan. Terdahulu, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin turut berkenan melancarkan seminar Advanced Acute Internal Medicine AAIM berlangsung di Hospital Duchess of Kent di Sandakan. Disertai 200 peserta terdiri pakar perubatan, pegawai farmasi dan jururawat dari Sandakan, kinabatangan dan beluran secara bersemuka dan dalam talian. Seminar ini bertujuan sebagai pendedahan kepada pegawai perubatan berhubung peluang lanjutan pengajian dalam bidang perubatan. Tanggal 25 Mac merupakan tarikh sambutan Hari Peringatan Polis pada setiap tahun. Meskipun telah diraikan lebih awal iaitu 20 Mac sempena Hari Peringatan Polis ke-216, sambutan terus memiliki sejarahnya sendiri sebagai antara tonggak keselamatan dan ketenteraman di negara ini. Ikuti kupasannya yang telah disediakan berdasarkan sambutan yang telah berlangsung di Kota Kinabalu baru-baru ini. Dalam majlis perasmian bangunan Balai Polis Inanam baru-baru ini, pesara yang ditemui ternyata terus bersemangat dengan sambutan tersebut dengan pengalaman berharga yang dimiliki. Diakhiri daripada tengah hari sampai malam, lebih kurang petang, mereka berjaya kita pujuk. Itu peristiwa dalam tahun 88-89 gitu. Disedarkan kita telah menangkap 2 orang penyedaya yang cuba merompak kedai emas. Akhirnya mereka tawan kaki tangan. Kita kena kuatkan semangat. Kita bersyukur kerana pada masa kini, kalau dibandingkan gaji itu, gaji kami dulu sangat kecil, kemudahan-kemudahan pun sangat terhad dibandingkan dengan sekarang. Alhamdulillah,
kerana pesara-pesara polis ini tidak dilupakan oleh PDRM untuk bersama-sama menjayakan supaya mengingatkan kembali tentang perjuangan kami. Saya menasihatkan kepada warga PDRM terutama yang masih muda-muda, kita haruslah memperjuangkan keselamatan negara kita ini. Saya dan rakan-rakan selagi diperlukan, kami orang masih membantu PDRM dan senantiasa siap sedia. Saya ACP Muhammad Zaidi bin Abdullah, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu dan seluruh warga PDRM IPD Kota Kinabalu, semoga PDRM akan terus cemerlang dalam menjamin keselamatan dan ketenteraman negara khasnya di negeri Sabah ini. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya yang beragama Islam. Saya sebagai Pesuruhjaya Polis Sabah mengucapkan kepada semua warga PDRM untuk terus memberi sumbangan yang terbaik kepada negara, masyarakat. Di samping itu juga, saya berpesan kepada semua warga polis supaya menjaga di segi integriti, supaya kita dapat meningkatkan di segi kualiti perkhidmatan kita dan kita boleh memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat dalam tugas-tugas kepolisian. Selamat menyambut Hari Peringatan Polis ke-216. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Program Jelajah Ramadan RTM peringkat negeri Sabah diteruskan lagi petang ini dengan menyantuni penduduk di Masjid Darul Aman, Kampung Gunggung Batu 16. Sedangkan terus saja bersama-sama Wan Hizwa Ahmad di lokasi dengan perkembangannya. Silakan Wan. Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Masjid Darul Aman, Kampung Gunggung Batu 16 Sandakan, yang mana lokasi terakhir untuk pelaksanaan program Jelajah Ramadan RTM Sandakan untuk tahun 2023 ini. Sekaligus petang ini akan berlangsung majlis peresmian untuk program Jelajah Ramadan untuk kali ini. Dan petang ini bersama-sama dengan saya ketika ini, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sabah yang berhormat Datuk Jafari Waliam. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana selamat petang, Tuan. Ya, Datuk, dan sejak pagi tadi lagi kita bersama-sama menjayakan program Jelajah Ramadan ini. Mungkin Datuk ada cadangan untuk penambahbaikan bagi memperkasa lagi program Jelajah Ramadan pada masa akan datang, Datuk? InsyaAllah, alhamdulillah. Pada pagi tadi kita punya Jelajah Ramadan, kita telah berjaya dan last penghujung kita sekarang di Masjid Batu 16 Darul Aman. Jadi insyaAllah kita akan memperbaiki lagi, mungkin kita akan menambah baik lagi daripada yang hari ini dan hari dan seterusnya. InsyaAllah kita akan perbanyakkan lagi NGO atau kakitangan kerajaan untuk libas sama Jelajah Ramadan yang akan datang ini. Baik Datuk, bagaimana Datuk melihat peranan Sandakan FM turut memperkasa aktiviti berkonsepkan kebajikan dan kemasyarakatan yang tidak hanya tertumpu program diterbitkan di studio, sebaliknya turun pandang mendekati golongan sasar, Datuk? Alhamdulillah, saya sentiasa salut kepada Sandakan FM kerana bukan kita memuji atau membanggakan Sandakan FM. Saya memang setia mengikuti setiap Sandakan FM dan semua aktiviti program Sandakan FM. Jadi Sandakan FM yang kita nampak durang bukan untuk di konti dan di studio saja. Kita yang saya sendiri nampak dan lihat, mereka sentiasa turun ke lapangan untuk mendekati, menyantuni rakyat di kawasan Sandakan. Tidak mengira di mana juga, terutamanya kawasan-kawasan yang jauh seperti Beluran, Kinabatangan. Jadi mereka bukan asyik tumpukan di konti. Jadi kita nampak rakyat di Sandakan ini lebih suka dan mendekati kepada macam DJ Wan, DJ Didi, DJ Asnita, Puan Kak Nur Kisad. Mereka sentiasa mendekati. Mereka lagi sentiasa berminat apa semua. Okay, insyaAllah kita akan menyokong dan memberi sokongan kepada Sandakan FM. Baik, terima kasih Datuk. Sama-sama. Ya, sampai di sini dulu lintas langsung dibawakan untuk program Jelajah Ramadan RTM Sandakan 2023. Dan selamat berpuasa, selamat berbuka puasa kelak. Dan insyaAllah kita bertemu lagi untuk program Jelajah Ramadan untuk tahun akan datang. Kembali ke studio, silakan.
Ya, terima kasih Wan. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Terus saja bersama Azam Hussein di Angkasa Puri untuk lebih banyak berita dalam negeri. Azam, silakan. Baik, terima kasih Anne yang membawakan perkembangan dari Sabah.